Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Laundry Jaya. Kali ini kita mau seru-seruan bareng istri. Bareng suami. Bareng suami, ya pastinya suami istri. Kalau yang masih pacaran juga boleh. Tapi kalau yang nggak halal, nggak boleh gini ya, nggak boleh gini. Gak boleh gitu kalau belum pacaran. Eh belum sah lah kalau masih pacaran tuh jaga jarak. Dulu kita waktu masih pacaran jaga jarak. Jaraknya 1 meter jadi sana aku di sini gitu. Ngomongnya pakai itu kaleng terus pakai benang. Gitu masih gitu deh ngomong. Zaman jadul. Oke, kali ini kita mau seru-seruan bareng istri ya. Peraturannya cuma apa tuh? Kan ada peraturan yang lain. Iya, peraturannya kalau masuk ke dalam gelas itu permintaannya boleh diwujudin. Asalkan permintaannya itu masuk akal ya guys. Masuk akal iyalah, masuk akal kan nanti. Jadi permintaannya aneh-aneh, nggak masuk akal. Iya, boleh wujudkan aja lah, nggak mimpi lah. Gatel ini tadi malam kena cupang. Kayak ada bohong. Oke. Nah kalau masuk tapi gini, kalau andai katanya ya kan, nah ini masuk gitu kan, tapi bisa diwujudkan sekarang gitu, itu harus diwujudkan ya. Walaupun malu, walaupun malu di teman-teman gitu harus diwujudkan. Iya gitu. Entah nanti separuh buka nana, buka baju gitu ya kan, harus diwujudin gitu. Tapi kalau masuk ya. Kalau masuk ya, kalau masuk ya, yaudah, ya udah, amshong gitu, jong gitu, jadi. Jong. Nah, jong, ya jong, oke. Okay. Tapi sebelum kita lanjut ke video, untuk teman-teman yang baru kenal channel Laundry Jaya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar teman-teman yang tinggal video terbaru dari Laundry Jaya. Jadi kalau kita bikin kita upload video terbaru, teman-teman itu langsung dapat notifikasi dari Laundry Jaya gitu. Laundry Jaya nih, harus nonton gitu. Jadi kalau nggak nonton ketinggalan ya. Ketinggalan keseruan dari kami. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung aja gitu, jangan banyak ngomong gitu. Ada 10 buah. Iya, dari ada 10, jadi katanya 5 ya. Kita ada 5. Nah, gitu. Ada 5 buat aku. Aku dikasih yang jelek nih, ini warna kuning ini. Biasanya yang aku dicari. Oke, sekarang aku dulu. Dari 2 lah. Aku dulu, oke. Ini tangannya bebas. Bebas. Nah, tangan kanan, tangan kiri bebas ya. Oke, sekarang. Dia pakai kacamata, dia curang karena kalau nggak pakai mata itu nggak nampak dia gelasnya di mana. Pakai mata aja kadang-kadang nggak bisa masuk. Ya panggilannya sekarang Bu Mara, ibu Mata Rabun. Biarlah. Kalau zaman dulu masih pacaran dia Cemara, saya Mata Rabun. Apa-apa lah. Oke. Okay. Ini yang begitu. Sekarang aku duluan ya. Cemara cowok jadi pacar foto mantan. Hahaha. Emang kalau beda foto mantan yang boleh pacar foto apa aja? Iyalah. Oke. Boleh teleponan sama mantan. Kita harus masuk. Ih, kan enggak boleh. Iya, mau teleponan sama mantan, aku harus teleponan sama mantan juga. Enggak masuk juga. Apa dia? Ketemuan sama mantan. Aduh. Iya, enggak ketemuan sama mantan. Aku enggak, aku minta teleponan sampai pagi aja. Teleponan pagi sama mantan. Berarti emang enggak boleh sayang. Enggak boleh sama aja. Cari mama muda. Cari apa nak mama muda? Enggak mau. Mama muda tu apa? Enggak. Tapi harus diwujudin. Enggak mau. Udah, biar gini aja. Kan itu enggak boleh diwujudin cari mama muda. Jadi teleponan sama mantan boleh lah. Enggak boleh juga. Boleh lah lo. Itu kan cuma teleponan, enggak mama muda gitu. Gimana? Boleh? Enggak. Nah, teman-teman, boleh ya? Aku nelpon mantan di depan dia gitu sambil mesra-mesraan. Gimana? Yang setuju? Komennya di kolom komentar. Oke. Aku lam, bakal mantan besok lagi. Oke. Kita telepon sama mantan sampai pagi di depan dia. Nanti, aku tinggal satu. Dia punya mulut ini, tadi itu kan lompat. Lompat ya, aku bayar lagi. Curang, masak mau banyak-banyak. Cari sugar daddy. Cari sugar daddy. Aku mau cari sugar mommy. Aku lagi ya, kawan. Jalan-jalan sama sugar daddy. Oke, nggak masuk. Nggak ada apa. Okay. Lima lagi. Ini yang ronde kedua ya. Ini ronde kedua ya. Ronde kedua ya. Masih baru satu. Tapi ingat kalau setuju kita teleponan sama mantan di
depan dia sambil romantis-romantisan, jangan lupa like di komentar ya. Biar panas, makin panas. Ya bisa kita tinggi ya guys, kita makan aja, kita aja sendirian di rumah. Iya, kita makan aja sendirian. Kita cari peran sama mantan di depan dia gimana? Aduh, rasa aneh. Gak mau, gak izin aku. Jadi dia, cari rumah muda kan gak masuk akal katanya. Jadi ya diganti sama cari peran sama mantan gitu. Ya baru. Makanya apaan-apaan dimasukkan, kacamata dibuka. Gak maksa. Gimana bu? Makanya aku dulu kan pemenang lotre. Menang lotre yang di pasar malam. Walaupun cuma dapat bonbon. Itu namanya gak benar. Ya udah, pikir aja mau apa. Ini lima lagi ya, ronde kedua. Ini ronde terakhir. Dua. Ya dia lah, ganti anak. Tadi kan awal dulu, ya sekarang dia. Aku minta uang belanja ditambahin. Oke, dia minta ditambahin, gak masuk tadi. Gak boleh ditambahin, itu pemborosan. Aku kan mau syamin. Oke, nah, ini warna hijau harus masuk. Aku mau ngurangin uang belanja dia selama 2 bulan. Berarti gak boleh dikurangin juga ya, karena ditambahin jadi gak boleh dikurangin juga. Basic. Ya bisa aja, kalau dikurangin kita masakan dikerasin aja. Minta diajak shopping. Oh iya sih. Gak boleh. Kayak oke. Aku mau shopping pada Ingat gak? Tanggal 22 kan gajian, absen ya kan. Jadi aku mau ini uang absen enggak minta sama sekali. Aduh. Semuanya. Ya udah kalau bisa. Uang adsen buat aku semua. Iya sih. Gak bisa dulu. Enak kali mau menguasai adsen. Iya, aku kan udah lagi konten. Jadi aku yang harus dapetin semuanya. Dan yang tiga lagi jadi lagi. Panas, kipasnya nggak hidup pula. Beli adsen besok ya sayang ya. Kipas kipasnya dimatiin, soalnya kalau pakai kipas berisik, nanti nunggu AC baru ya. Ya, nanti AC ya. Aku mau minta apa lagi? Dikloni setiap malam. Nggak suka kloni, panas. Minta apa ya? Minta dicium. Berarti dia nggak mau cium aku. Aku mau minta makan minum diambilkan selama 2 bulan. Iya. Kenapa lagi? Berarti harus mandiri ya, Bapak sendiri. Gak masuk. Gak masuk. Diajak makan. Tadi dia nggak mau ngajak makan. Habis. Terakhir. Habis. Oke, ini terakhir ya. Aku nggak pernah. Terakhir ya. Teman dia apa? Matanya kurang jelas apa? Dia cuma satu. Masuk kok. Gak. Oke. Satu lagi teman-teman, kita minta apa nih? Satu lagi. Cepat lah. Satu lagi minta apa? Pikir yang bagus-bagus. Minta apa? Enggak tahu, coba. Oke. Alamat kali. Ya satu lagi soalnya ini harus masuk. Cepat lah. Tadi minta apa kita teman-teman? Ya udah satu aja. Kita minta apa nih? Ya minta apa serap. Oke. Minta apa nih? Ala banyak kali gayanya. Ya Allah, diboleh geser sini sedikit enggak? Ih, rugi. Itu namanya curang. Okay. Kita minta kusuk sebelum tidur selama 1 bulan. Jadi itu enggak boleh kusuk. Mau kusuk ya? Sama wak hitam yang sebentar lagi lewat. Cuma sekali, tapi oke. Okay. Cuma sekali, tapi itu harus terbukti ya. Nanti kita bikin konten juga itu ya. Kita nelpon mantan di depan dia gitu. Ini gambarannya. Halo mantan. Oke, mungkin video kali ini satu. Aku hantam terus. Oke lah ya. Udah terlalu lama nih kita main. Iya, ya udah kita kasihan terus seruannya ya kan. Semoga memang berteman sama semua dan tapi ingat jangan ditiru kali itu. Nanti berapa kalian? Tadi kan bisa bubar. Ya, kalau kami ini enggak karena kami ini orangnya memang enggak romantis ya gitu kan. Tengok masa ini. Oke lah, kita tutup aja lah ya. Ya. Oke. Matiin lah kameramen. Kita enggak punya kameramen. Iya, Oke. Sampai jumpa sampai ketemu lagi di video-video kerja selanjutnya. Oke, selamat nonton. Bye.
Terima kasih.